Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Sumber Wulu TV. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan semoga saudara-saudara tetap dalam lindungan Allah dan dipermudah rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita menginformasikan proses pembangunan jembatan Geladak Perak yang sudah tersambung yang dari sisi kiri ya. Ini bentuk jembatan sudah tersambung ya, kelihatan cakep banget ya kalau sudah tersambung kayak gitu bentuknya ya. Dan jangan lupa dibantu doa semoga pekerjaan ini cepat selesai dan dipermudah dalam melakukan proses pembangunan jembatan Geladak Perak ini. Nah itu ya bentuk di bawah jembatan Geladak Perak ya, kayak gitu ya, banyak bebatuan yang berada di bawah jembatan Geladak Perak. Dan jangan lupa ya saudara-saudara dibantu like komennya ya, biar saya terus update informasi seputaran Lumajang, terutama proses pembangunan jembatan Geladak Perak ya. Dan saya mengasih informasi ini semata-mata buat masyarakat biar tahu perkembangan pembangunan jembatan Geladak Perak. Insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah tersambung semua ya. Nah itu pondasinya kayak gitu ya, itu bentuk yang berada di bawah jembatan Geladak Perak. Dan terima kasih juga buat pekerja yang bekerja keras, nggak kenal waktu untuk menyelesaikan proses pembangunan jembatan Geladak Perak biar maksimal ya. Ini alhamdulillah cuaca agak redup ya, semoga aja nanti cuaca terus membaik biar pekerjaan ini terus berjalan dengan lancar. Nah itu ya, jadi pembangunan jembatan Geladak Perak ini sudah tersambung, akurat sudah tersambung dan real ya. Saya cuma bisa ngasih informasi ini aja ya. Nah itu, semoga aja nanti kalau jembatan ini sudah selesai, jembatan ini sangat berguna ya buat masyarakat seputaran Lumajang maupun Malang ya. Karena jembatan ini alternatif utama ya, jalan yang menyambungkan kota Lumajang dan Malang ya. Dan jembatan ini semoga awet ya, semoga awet dan bisa bermanfaat ya buat masyarakat Lumajang, khususnya untuk masyarakat Sumber Wulu yang mau melintasi jembatan ini ya. Karena penempatan jembatan Geladak Perak ini berada di desa
Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ya. Ini sudah nampak keren banget ya. Cakep banget. Nampak jembatan ya. Ini aja masih proses pembangunan ya. Apalagi kalau udah real selesai semua, ini jadi wisata baru ya di desa kami, tempatnya di Desa Sumberwulu ya. Karena jembatan ini terbaru ya, dan jadi ikon tersendiri ya buat Lumajang dan Desa Sumberwulu ya. Jadi ada wisata baru ya kalau sudah selesai di sini ya. Pasti banyak pengunjung yang berdatangan melihat jembatan ini ya. Dan jembatan ini sangat panjang ya. Panjangnya kurang lebih 140 meter ya panjangnya. Dan ketinggiannya kira-kira 150 lebih ya. Nah ini, jadi buat warga Lumajang khususnya Desa Sumberwulu, semoga jembatan ini bermanfaat buat masyarakat sekitarnya ya. Dan semoga masyarakat seputarnya sama-sama menjaga ya, biar jembatan ini bermanfaat dan awet ya. Karena kalau jembatan ini awet, bertahan lama, insya Allah sangat berguna ya buat masyarakat seputaran Lumajang maupun Malang ya, khususnya buat Desa Sumberwulu ya. Dan nggak lupa juga ya, terima kasih atas perjuangan pekerja yang memaksimalkan proses pekerjaan jembatan Geladak Perak atau Besuk Kobokan ya. Karena tanpa ada pekerja dan pemerintah, jembatan ini tidak akan terbangun kayak gini ya. Dan terima kasih juga, dan terima kasih buat saudara-saudara yang terus ngasih support untuk saya, terus mengasih informasi seputaran pembangunan jembatan Geladak Perak. Jadi saya kalau ada pengambilan video atau kurang memuaskan dalam mengambil video, saya mohon dimaafkan ya. Kalau ada kesalahan juga ya, mohon dimaafkan, karena saya cuma manusia biasa, tempat salah dan dosa. Dan saya nggak ada niatan apa-apa, cuman ngasih informasi yang akurat dan real ya, biar tidak buat apa itu, buat berita yang hoak-hoak ya. Ini akurat dan real proses pembangunan jembatan Geladak Perak itu sudah tersambung, yang dari sisi kiri ya, cuma sebelahnya masih belum. Sekarang tanggal hari Selasa, tanggal 10 Januari ya, alhamdulillah jembatan yang dari sisi kiri tersambung ya. Nah ini bentuk yang di bawah ya, di bawah aliran kayak gitu ya bentuknya. Jadi buat saudara-saudara kalau umpamanya tanya kok prosesnya agak lama ya, karena pondasinya
penyangga besi ini berada di atas batu, jadi benar-benar proses pembangunannya itu agak sulit ya. Memang butuh skill-skill yang mumpuni ya. Jadi kalau nggak biasa membikin jembatan kayak gini dan bukan skillnya, kayaknya nggak mampu. Karena berada di atas tebing ya, dan pondasinya itu bukan tanah ya, batu. Jadi memang butuh skill-skill yang mumpuni ya. Jadi kalau saudara mau tahu ya, ini ya proses pemasangan pondasinya ya. Jadi bantu doa aja ya, biarkan pekerja yang melakukan pekerjaan ini. Kita cuma bisa bantu doa, semoga pekerjaan jembatan geladak perak ini cepat selesai dan dipermudah dalam melakukan proses pembangunan jembatan geladak perak ya. Terutama pekerjanya semoga sehat walafiat ya. Karena tanpa ada pekerja, proses pembangunan jembatan geladak perak itu tidak akan selesai ya. Jadi mohon dibantu doa aja gitu. Kita sebagai warga sangat berterima kasih banyak atas pembangunan jembatan geladak perak ini yang hampir selesai juga ya. Dan ini sudah tersambung dari sisi kiri ya, kalau sisi kanan masih belum itu ya, masih belum selesai ya. Jadi bantu doa aja dan semoga cuacanya ini terus membaik ya. Karena sesudah erupsi itu alhamdulillah cuacanya berangsur-angsur membaik ya, daripada sebelum erupsi ya. Erupsi yang tahun 2022 itu ya. Karena erupsi yang tahu sebelum erupsi tanggal 4 itu sering hujan ya. Cuma alhamdulillah sekarang cuaca sangat mendukung ya. Dan terima kasih juga atas doanya saudara-saudara yang membantu doa bisa cuaca ini terus membaik ya. Dan terima kasih banyak, dan semoga aja ya pekerjanya dalam melakukan proses jembatan geladak perak ini diberi kelancaran dan kesehatan ya, rohani dan jasmaninya. Dan kalau sudah selesai kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya, buat saudara-saudara yang melihat channel Sumber Wulu TV yang terus aktif, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Nah ini kayak gitu ya jembatannya. Alhamdulillah sudah kepasang yang dari sisi kiri. Alhamdulillah gitu ya, kayak gitu ya. Semoga aja saudara-saudara yang lihat channel Sumber Wulu TV itu bisa bermanfaat ya, melihat informasi ini, melihat informasi pembangunan jembatan geladak perak ya. Dan saya nggak lupa juga, saya minta maaf kalau ada pengambilan video yang kurang memuaskan atau pengambilan video yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan.
karena saya cuma manusia biasa ya, tempat salah dan dosa. Itu ya, jembatannya sudah real, akurat, sudah tersambung ya dari sisi kiri, tinggal sisi kanan ya. Insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah tersambung ya, dibantu doa aja. Semoga pekerjaannya itu enggak ada kendala dalam melakukan proses pembangunan jembatan Geladak Perak itu ya. Dan terima kasih juga atas doanya saudara-saudara atau dulur-dulur yang terus mendoakan semoga proses pembangunan jembatan Geladak Perak itu selesai, cepat selesai ya, karena ini jembatan ini sangat berguna ya buat masyarakat Lumajang atau seputaran Malang, khususnya masyarakat Sumberwulu ya, karena ini buat akses akses Lumajang dan Malang ya. Kalau jembatan ini enggak ada, sangat bingung juga ya masyarakat itu mau lewat mana, apalagi kalau musim hujan masyarakat itu sangat itu ya, sangat was-was juga ya. Nah, tapi kalau jembatan ini sudah selesai, insya Allah masyarakat sangat senang sekali ya. Ya cukup sekian aja ya info dari saya. Kalau ada kata-kata atau pengambilan video yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Ya saya akhiri kata ya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.